sedih banget ya dong. Iya dong, ini kan malam. Iya. Bener kan? Ya udah jadi kita malah mingguan berdua. Mona, maaf ya kita enggak boleh. Dia aja. Aduh ya Allah. Udah masuk duluan kan. Aku beliin dia bang di depan speaker. Biar kenal musik-musik Indonesia. Tenang aja ada di dalam, udah masuk duluan dia. Ada nunggu di ruang tunggu enggak? Iya, ada masuk sama teman-teman. Ini emang dipersiapkan dari lama nih untuk nonton, ibaratnya support sahabatnya si Mas Rian gimana gitu. Lama banget tapi beli baju baru di depan situ. Tapi ngeluar tiket enggak, Bang? Gimana? Ngeluar tiket? Enggak, dapat gratis kita. Kan ini teman. Jadi karena kita support teman, jadi kata-kata Karian datangnya gitu. Oh ya udah. Jadi karena kita support, kita beli merchandise juga. Cukup tiket aja yang gratis. Merchandise mah kita beli. Iya. Tapi gimana sih kalian seringnya nonton konser sendiri? Memang ini jarang ikut ini. Kenapa? Gantung kalau kemarin masa. Blackpink gak ikut? Ya, gak mungkin aku jelek jelek sih. Oh iya iya iya. Kan gak mungkin aku jauh jauh sih. Oh iya benar benar. Aku tuh kalau kayak band aku sih. Oke. Berarti tergantung yang nyanyinya siapa nih gitu. Kalau siapa aja aku datang. Oh. Ya mungkin teman undang nggak? Tapi punya band favorit gak selain The Massive nih? Khusus dari Jess sama Rian. Dari dulu Peter Pan sih, dari 2000 Taman Langit dia aku nontonin, aku dengerin sampai dia sekarang tau. Mereka kan sama-sama orang Langsa juga kan. Aku dia masih suka. Masih juga dari awal mereka cinta ini aku ya sampai sekarang. Sampai lagi. Sampai natural masih denger. Sampai lagi kalak tilu. Bukan beda itu. Aku masuk dulu. Ini kan malam Minggu ya. Tapi seberapa sering sih kalian nonton party time malam mingguan ini berdua? Sering banget malah setiap pagi. Bahkan aku enggak bisa bosen kayak kalau telat satu malam Minggu tuh kalau enggak keluar. Kayaknya lengkap itu malam Minggu. Berarti harus keluar memang. Kalau aku aja. Tapi tergantung sih, tapi kalau kadang dia keluar sendiri, aku di rumah. Kadang bareng. Aku ada bola, aku mau keluar juga. Tapi Cis emang suka bosanan di rumah atau emang lebih enak di rumah hamil orang? Aku paling sering di rumah, aku dia sering di luar. Ini kan ada undangan aja, makannya sering. Ini ngajak Moana emang sengaja, tadi kan emang sengaja mau buat mengenalkan lagu Indonesia, emang sengaja. Biar dia dengar suara speaker gitu. Biar oh bener bohong nih. Ya enggak lah mbak. Makanya meninggalkan Mona kan agak berat ya kan. Gimana sih ringan sih, dia cuma 9 kilo. Enggak, tadi Mona maghrib kan udah tidur ya, abis maghrib ya. Jadi enggak. Belum. Oh macam ini wajah Bang Rian kan? Bentar lagi dibeliin, kita lagi beliin wajah Bang Rian. Oh. Kan tadi yang meninggalkan Mona sendiri beratnya seperti apa? Apalagi itu sebagai ibu gitu kan kayak tadi kan sore udah bareng-bareng. Terus malam kan emang dia waktu itu jam 7 malam. Jadi setelah tidurin baru berangkat lagi. Karena kan ada suster juga kan di rumah, jadi ya udah di rumah. Tapi masih tetap worry, ah harus pulang cepet nih nanti. Iya takut dong, nih. Kayak ada ibu yang nonton tapi kurang menikmati karena kepikiran anak di rumah. Kalian gitu gak?